Setelah selesai, sejumlah pejuang Brigade Darah melakukan doa bersama dan menembakkan drone berpeledak ke pusat kota Tel Aviv. Brigade Darah Irak turun gunung. Serang situs vital Israel di Tel Aviv dengan drone berpeledak. Brigade Darah dari Perlawanan Islam Irak turut menyerang Israel pada Selasa, 8 Oktober 2024. Detik-detik Brigade Darah beraksi itu juga telah dirilis melalui saluran Telegram. Dalam video tersebut, awalnya Brigade Darah tampak menyusun strategi penghancuran pusat kota Tel Aviv. Setelah selesai, sejumlah pejuang Brigade Darah melakukan doa bersama dan menembakkan drone berpeledak ke pusat kota Tel Aviv. Terlihat peluncuran drone itu membelah langit Israel. Namun sayangnya Brigade Darah tidak mengungkapkan total korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Brigade Darah menargetkan situs penting di Tel Aviv di wilayah pendudukan, ya keterangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.